Pipa milik PDAM Kota Malang bocor hingga air menggenangi jalan di Jalan Raya Pulung Dowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada Minggu 24 April 2022. Kapolsek Tumpang AKP Bagus Wijanarko mengatakan kebocoran pipa tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saya masih bersama anggota sedang mengamankan lokasi. Ini merupakan pipa milik PDAM Kota Malang dari sumber pitu yang salurannya melintas di wilayah desa Pulung Dowo Tumpang. Ucap Kapolsek Tumpang AKP Bagus Wijanarko saat dikonfirmasi. Kata AKP Bagus Wijanarko, anggota Polsek Tumpang masih melakukan pengaturan arus lalu lintas di lokasi karena kejadian ini mengakibatkan kemacetan dari kedua arah. Informasi dari pihak PDAM Kota Malang sudah meluncurkan tim untuk segera memperbaiki kebocoran pipa tersebut. Wisata baru lur, kejadian di Pulung Dowo, PDAM muncrat kali gede, banjir. Alamat arah kidal. Arah Bumi Ayu PDAM mati.